saya kira tadi jadi memang berdasarkan surat yang kami dapat memang poin-poin ini saya kira ini menjadi poin-poin yang menjadi bagian dari krusial dalam proses tatanya agar pengeluaran ternak khususnya ternak sapi dan NPT. Mungkin poin pertama terkait dengan rekomendasi pertama perlu Bapak ketahui bahwa saat ini kami di pemerintah provinsi terkait dengan tataniaga pengeluaran ternak memang setelah untuk pengeluaran ternak sendiri dasar hukum yang kita pakai adalah Pergub 78 tahun 2019 tentang pengendalian pemasukan pengeluaran peredaran ternak produk hewan hasil ikutan keluar provinsi NTT. Dan dalam tata niaga tersebut sebagaimana kita ketahui bahwa alurnya dimulai dengan kabupaten yang mana kenapa karena tentunya di kabupaten itu ada kegiatan-kegiatan fisik yang kita tahu bersama seperti apa pemeriksaan terkait dengan sejauh mana kemitraan yang sudah dilakukan maupun pemeriksaan terhadap fisik daripada objek sendiri baik itu ternak dan hasil ikutan maupun ada telaan dokumen-dokumen administrasi yang bisa diverifikasi langsung terkait untuk prosesnya di provinsi sampai dengan saat ini kita sudah menggunakan sistem rekomendasi online Pak, jadi untuk ke provinsi jadi penggunaan website pendaftaran melalui website sehingga teman-teman dari daerah maupun para pelaku usaha langsung bisa mengupload semua persyaratan yang ada dalam ketentuan dalam Pergub 78 untuk kita proses di provinsi dan dari provinsi itu langsung kita teruskan ke BPMPTSP. Memang untuk proses saat ini yang sudah dilakukan oleh dinas dia sampai ke dinas lalu secara manual lagi diteruskan ke BPMPTSP dan memang saat ini Ibu Kadi sendiri punya harapan untuk kita berbenah sehingga ketika masuk ke Dinas Peternakan Provinsi keluarnya langsung melalui izin yang diterbitkan oleh BPMPTSP. Jadi dari dinas linknya langsung ke BPMPTSP, jadi masyarakat langsung ambilnya di BPMPTSP atau kita kirim kembali ke website kepada teman-teman di daerah sehingga tidak perlu lagi mengunjungi status institusi atau harus ada kantor perwakilan di kota provinsi atau di kota Kupang. Mungkin ini terkait untuk poin pertama. Lalu terkait untuk poin kedua sendiri, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan bahwa ada dalam Pergub 78 tahun 2019 itu salah satu persyaratan yang kita minta kepada pelaku usaha untuk diminta ke daerah adalah surat keterangan kesehatan hewan dan berita acara penimbangan berat badan. Jadi pada berita acara penimbangan berat badan itulah dan surat keterangan kesehatan hewan itulah yang menjadi kelengkapan dokumen yang perlu dimasukkan oleh para pelaku usaha berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Kota tempat di mana asal ternak tersebut. Jadi memang perlu juga Bapak ketahui bahwa khusus untuk pengeluaran ternak besar itu kita mensyaratkan harus standarnya adalah ternak potong. Yang namanya ternak potong tentunya ada standar berat yang kita keluarkan untuk sapi Bali 275 kg berat minimalnya, untuk sapi Ongol itu beratnya 325 kg. Saya kira itulah yang menjadi syarat berat badan sehingga dilaksanakan penimbangan di daerah dan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan yang dilakukan oleh teman-teman di daerah melalui dokter hewan setelah adanya Pergub 78 tahun 2019. Lalu yang ketiga standar waktu pelayanan, saya kira kalau kita di provinsi Pak, kita sudah punya programnya namanya si Romeo, sistem rekomendasi online di mana dalam reformasi pelayanan publik Pak, reformasi birokrasi termasuk di dalamnya tentu selain kita dituntut untuk terus menyempurnakan model-model pelayanan publik dengan seremonial tadi tentunya juga kita sudah punya durasi waktu terukur yang dikeluarkan dalam bentuk SOP dan SOP itu sudah kita publikasikan ada di website dinas. Memang khusus untuk kuota Pak, khusus untuk kuota yang saat ini harapan kami dan sudah melalui surat juga kita sampaikan ke teman-teman di kabupaten untuk penetapan kuota dari pembagian kuota dari Dinas Peternakan kepada teman-teman pelaku usaha di daerah
tentunya kita berharap ada sebuah standar operasional prosedur yang ditetapkan, sehingga tentunya ada persyaratan, ada standar-standar yang perlu disiapkan. Dengan demikian tidak memudahkan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, baik itu informasi terkait dengan persyaratan maupun waktu terkait dengan pelaksanaan pelayanan di bidang pengeluaran ternak. Itu yang keempat. Lalu yang berikut, tadi sempat disinggung tentang infrastruktur, Pak. Saya kira terkait infrastruktur dalam konteks ini, yang pertama mungkin saya langsung dengan holding ground. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa fungsi holding ground adalah tentu sarana penampungan sementara yang fungsinya untuk mendukung pelaksanaan tata niaga. Dan khusus untuk holding ground sendiri, tentunya bagi di teman-teman di daerah, kami berharap dengan adanya holding ground ini sampai dengan saat ini, sehingga semua aspek khususnya pelayanan di daerah itu bisa dilakukan. Kalau kami di provinsi sendiri, Pak, saat ini kami sudah membangun dua holding ground, memang dalam volume yang daya tampungnya kurang lebih sekitar 125 sampai 150 ekor untuk mendukung fungsi kami sendiri. Tetapi kami juga melihat pada institusi karantina sebagai institusi yang terlibat dalam proses tata niaga ini, di mana holding ground juga saya lihat dengan daya tampung setelah mereka melakukan revitalisasi untuk holding ground dengan kapasitas tampung yang tentunya dimungkinkan untuk dalam jumlah yang sekali kirim, katakan untuk pemanfaatan atau laut. Tetapi tentunya di daerah, kami berharap teman-teman di daerah segera bisa menyiapkan holding ground untuk masing-masing daerah. Dengan demikian, untuk fungsi-fungsi terkait dengan pelayanan pemanfaatan holding ground bisa dilaksanakan. Tetapi terkait dengan keberadaan holding ground di daerah, saya kira nanti bisa teman-teman dari daerah yang bisa langsung menyampaikan sendiri. Lalu yang berikut, masih dalam infrastruktur terkait penampingan, memang ini juga menjadi konsen kita, karena bicara tentang pengeluaran ternak ini memang seperti tadi di awal saya sampaikan, aspek ekonomi ada kita dapat dari sebuah lalu lintas, tetapi juga kita tidak bisa pungkiri bagaimana kita mempertahankan populasi, bagaimana upaya daripada kita bersama, sehingga ternak sapi Bali maupun sapi Ongol yang sudah menjadi plak NTT sendiri bisa kita pertahankan, bisa kita populasinya bisa kita jaga, sehingga tidak seperti kegagalan kali lalu Cendana yang kita eksploitasi berlebihan akhirnya sampai selesai. Dan harapan ini juga tentunya kita berharap bahwa yang namanya pendampingan dan pembinaan ini bisa kita lakukan secara bersama. Dan yang paling sederhana, sering saya sampaikan pada beberapa kesempatan, persepsi yang harus kita bangun bersama adalah bagaimana pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Peternakan Provinsi, Dinas Peternakan Kabupaten, para pelaku usaha maupun para peternak, harus kita secara bersama punya semangat, spirit yang sama bagaimana kita menjaga populasi ini, sehingga usaha boleh kita lakukan, eksploitasi terus kita lakukan, tetapi jaga populasi harus kita lakukan secara bersama. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka ke depan saya kira akan tergerus habis populasi kita dan akan mengalami kesulitan kita sendiri untuk generasi yang akan datang. Itulah yang sering saya sampaikan. Dan memang ini masih menjadi PR bersama, bahwa khususnya terkait dengan pendampingan pembinaan ini, yang memang saya kira provinsi dalam wadah yang administrasi dan jangkauan yang luas, kita berharap ada peran lebih daripada teman-teman di daerah, sehingga kegiatan pembinaan kepada para peternak maupun kemitraan-kemitraan yang sudah kita syaratkan dalam pergub, di mana Pak perlu Pak ketahui bahwa dalam tenaga pengeluaran ternak sendiri kita wajibkan bagi pelaku usaha setiap 10% daripada ternak sapi yang diantar pulaukan dia wajib tinggalkan betina melalui kemitraan dengan kelompok di masing-masing lokasi. Harapan kami inilah dari kemitraan-kemitraan tersebutlah dilakukan proses pendampingan. Dari kemitraan tersebutlah kita coba melakukan revisi, sehingga bentuk-bentuk kemitraan yang dilakukan dengan masyarakat benar-benar bisa terukur. Tentunya tidak saja ada pendampingan, tetapi di situ adalah bagaimana pengembangan kesehatan dibuat secara baik, pengembangan pakannya, bagaimana teknologi IB
wajib dilaksanakan pada bentuk kemitraan akibat 10% yang dikeluarkan oleh para pelaku usaha ke luar daripada NTT. Saya kira itulah beberapa hal terkait dengan kemitraan maupun pendampingan yang bisa kita lakukan secara bersama sehingga eksploitasi bisa kita lakukan, tetapi bagaimana upaya penumbuhan ternak yang ada dengan demikian populasi yang ada bisa terjaga sehingga ekonomi bisa berjalan, tetapi di satu sisi peternakan atau usaha ternak yang sudah menjadi bagian daripada budaya kita bisa lestari ternak sapinya. Yang berikut terkait dengan infrastruktur untuk pasar sendiri, memang ini juga masih menjadi, saya kira ini menjadi kendala bersama. Dan saat ini Pak, pada tahun 2020 perlu kami sampaikan bahwa melalui fasilitasi daripada Kementerian Pertanian, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, ada pembangunan 8 contoh 7 lokasi pasar modern yang dibangun di seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya direncanakan untuk pasar lili. Jadi di pasar lili itu harapan kami dalam fasilitasi yang disiapkan itu, selain tentunya seperti tadi disampaikan terkait dengan timbangan yang sampai dengan saat ini juga belum dimanfaatkan, kami juga siapkan sudah dari waktu yang lalu itu sudah ada fasilitasi terkait dengan running text untuk informasi harga. Malah dalam syarat pasar modern itu kita berharap ada kelembagaan yang dibentuk untuk pengelolaan pasarnya, sehingga tentunya pasar tidak saja bicara tentang higienis daripada pasar, tetapi tentang sebuah pasar yang mana di mana di situ ada pemanfaatan teknologi. Dengan demikian dan pasar tersebut bisa memiliki sebuah website di mana peternaknya dan harganya bisa kita informasikan ke layanan publik. Jadi tidak saja kita melakukan sebuah transaksi pasar kontak langsung antara pembeli dan penjual langsung ke lokasi pasar, tetapi melalui teknologi yang ada, sehingga disitulah ketika mereka, siapapun pembeli ingin mencari ternak, khususnya di pasar di NTT, bisa mereka mendapatkan dari website yang dihasilkan oleh pasar yang notabene berasal dari pasar lili. Itulah harapan kami, dan memang saat ini sementara dirintis, sehingga pasar lili yang menjadi salah satu contoh pasar dari 7 pasar di Indonesia bisa kita dorong untuk menjadi sebuah pasar modern. Nah, barangkali sementara ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada yang terlewati dalam penyampaian ataupun ada yang belum, saya kira bisa kita buka diskusi untuk terus kita perbaiki, karena bagaimanapun juga harapan kami tentunya bagaimana kita melahirkan sebuah rumusan-rumusan yang baik. Dengan demikian kita punya solusi bersama untuk menjadikan tata niaga pengeluaran ternak ini bisa berjalan transparansi dalam bekerja, tepat dan cepat, tetapi di satu sisi juga kita tetap menjaga populasi selain ekonomi masyarakat bisa bergerak secara baik. Saya kira kali ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak.